Sebuah rumah mewah di perumahan elit di Depok, Jawa Barat yang diduga dijadikan lokasi private party digerebek oleh petugas gabungan Polda Metro Jaya dan Polres Metro Depok. Dalam rekaman video itu, sekitar 200 pengunjung sedang berpesta yang diduga merupakan pesta bikini. Selain melakukan tes urin terhadap ratusan orang yang hadir, polisi juga menyita 10 kotak alat kontrasepsi. Untuk mengikuti pesta ini, pengunjung harus membayar mulai dari 300 ribu hingga 8 juta rupiah. Menurut penjaga rumah, panitia baru memesan rumah 2 hari sebelum acara pesta. Awalnya pemesanan untuk acara ulang tahun kampus. Bookingnya gitu. Bookingnya itu nggak lama sih, dapat 2 hari apa ya? 2 hari sebelum acara. Kayak gitu, tapi dia sempat. Jadi ada 2 orang yang ngubungin itu. Jadi pertama perempuan, terus yang kedua itu yang ini yang apa namanya lain orang gitu. Memang dapat pesta ya di dalam suatu rumah. Ada minuman keras juga, dan memang disitu ada kolam renang juga, beberapa orang sudah nyebur-nyebur di dalam juga. Jadi kemudian kita lakukan pengamanan sementara saat itu. Untuk pengunjung kita data, baik KTP maupun fotonya. Panitia acara pun telah dimintai keterangan oleh Polda Metro Jaya untuk mengetahui maksud dan tujuan dari acara tersebut. Dari Depok, Jawa Barat, Fahri Ali untuk CSI, RTV.